memandu jalannya pertandingan kick off babak yang kedua. Beli kunci ye, ye part motor Vario. Game Itlaraga Kiaf, babak yang kedua kali ini telah ditiup oleh wasit tengah Fajar Fahlevi. Satu tendangan nampaknya coba diberikan, satu sampaikan pergerakan di sektor sebelah kanan. Kali ini Taufik ada Cidan, mengarah kepada Ahnan, kali ini Camon, sotorkan melebar, mengarah kepada Cok. Masihkan bagi para penonton yang merasa kehilangan kunci sepeda motor bermerek Honda Vario, harap menghubungi ke pemain dari tim Pesawahan FC di sektor sebelah kanan. Satu umpanan Refli, ada Maup, kali ini Taufik, kemanakah di sana saudara Taufik mencari rekannya, masih Taufik, terjadi mudah-mudahan satu pelanggaran nampaknya, begitu ketat kali tampaknya seorang Maup, pemain yang tercatat sempat memperkuat tim dari PSGJ. Kita nantikan seorang Maup akankah memberikan satu umpan ataukah justru langsung mengarah ke gawang dari Gilang. Kita nantikan kali ini Maup angka ke depan, nampaknya kita lihat satu pergerakan kali ini Teddy di sektor tengah, umpan mengarah ke belakang, kali ini Camon tertuju di sana mengarah kepada Aiman, kali ini Cidan, satu pergerakan nantikan kali ini Tatan, satu umpan crossing maksudnya kali Refli, ada Teddy, satu pelanggaran Teddy, nampaknya kali ini satu kartu kuning diberikan oleh Teddy. Dan nantikan kali ini Pesawahan di sektor tengah, nomor 7 nampaknya Hasbi, kali ini Indra, kemanakah di sana saudara Indra, melebar saja nampaknya Refli, kali Refli Teddy, satu duel nampaknya, satu dorongan yang begitu jelas kali ini dilakukan oleh pemain dari tim Pesawahan FC. Sudah dengan Andeskar angkat mengarah kepada Aiman, kali ini Coki Aiman, masih satu upaya nampaknya Aiman, Coki play on, kali ini Tatan di sisi sebelah kanan saudara Tatan, umpan mengarah kepada Coki, nampaknya Indra tertuju di sana, ada Cidan, Maup, kali ini Cidan umpan, satu dua nampaknya Maup, Aiman kali ini Coki satu tendangan yang tentunya hampir nomor bos sebelum nampaknya Indra, ada Jiran, kali ini Teddy umpan mengarah ke belakang, kali ini Shubi sotorkan melebar, tertuju nampaknya di sana Tatan, Coki, kali ini Coki kemana ke di sana saudara Coki, Aiman Taufik, kembali kita lihat nampaknya satu pergerakan kali ini Erlangga, nomor bong 10, kali ini Indra sotorkan melebar mengarah kepada Refli, kali ini Camon di sektor belakang angkat ke depan, kali ini nampaknya Taufik, pemain dari tim Andeskar FC mencoba menyerang, nampaknya di sana satu umpan, satu pergerakan kali ini, masih kita lihat pergerakan-pergerakan yang coba dikembangkan kali ini Andeskar lewat kaki nomor 7 nampaknya Jiran, tendangan bebas sudah dilakukan kali ini Coki Aiman terlalu FC Andeskar, ada Coki umpan mengarah ke depan Taufik,
kita lihat saat di sana ada Teddy. Umpan ke tengah nampaknya Shewi. Shooter kan melebar mengarah kepada Tatan. Kemanakah di sana saudara Tatan? Kali ini Mao kembali Tatan. Ya beli lah. Tercipta kali ini bagi kesebelasan Andeskar FC nomor punggung 10 saudara Taufik mencatatkan namanya di babak skor kali ini. Andeskar FC dari Desa Karawangi unggul sementara dengan skor 2-0. Kita nantikan kali ini nampaknya Indra di sektor tengah saudara Indra ada Mao kali refli umpan mengarah ke belakang kali ini ke tengah di sana ada Hasbi kali ini Krishna ada Cidan kali ini Mao umpan 1-2 nampaknya kali ini Mao 1-0 oleh nomor boleh oleh saudara Fardan kali ini Tatan masih. Kita lihat nampaknya satu penyelamatan, satu blok dilakukan oleh penjaga gawang Gilang. Sementara itu satu dorongan dilakukan saudara Teddy. Kali ini Indra berputar-putar nampaknya di sana ada Jiran. Kemana kali ini pemain dari Pesawan satu umpan di sektor sebelah kiri nampaknya kali ini Pesawan mencari sebelah kanan nampaknya Tatan, Jiran, kali ini Coki, no, peluang berkali-kali nampaknya seorang Coki, benar-benar masih setangan penjuru, nampaknya akan coba saudara Mao kirimkan bola langsung mengarah kepada Tuhan. Nampaknya Indra Hasbi di sektor tengah saudara Hasbi shotarkan melebar, nampaknya kali ini ada Taufik sang pencetak yang ketua bagi Andeskar FC kali ini berbunga 9. Nampaknya di sana ada Fardan kirimkan bola langsung mengarah ke bawah nomor punggung 12 nampaknya aku mencoba mencoba refli ada Taufik di sektor sebelah saudara Taufik kali ini Taufik kemana ke sana saudara Taufik mencari rekannya umpan Coki terlalu lama Coki nampaknya gagal. 1-0 pemain dari Andeskar FC kali ini Krishna ada Mao mengarah kepada Cidan sendirian di sana Cidan gol. Seorang Cidan kali ini benar-benar begitu luar biasa kali ini satu sentegan begitu tenang kali ini Cidan merubah permainan merubah bawah skor kali ini 3-0. Yeah, bye-bye.
Kita nantikan kali ini nampaknya Indra, ada Ahnan, pemain dari tim Pesawahan di sektor sebelah kiri nampaknya mencoba menyerang pergantian Takudaku Menang. Akan berhadapan dengan Boris dari Setu Wetan. Boris FC dari Desa Setu Wetan. Ketujuh, kembali Indra Refli. Kali Refli, kemana ke sana Refli? Satu tendang Maom. Kemana ke sana saudara Maom? Ada Coki Citan. Kembangpaknya Canon Maom. Kali ini Maom mencoba menguasai bola, satu umpan mengarah ke depan Coki Cidan. Kali ini Cidan, ada Indra. Satu duel nampaknya seorang Cidan langsung mengarah ke gawang. Kita nantikan Camon. Kita lihat kali ini Camon kirimkan bola Tatan, mengarah melebar kali ini. Satu shot di sana ada Krishna. Kali ini Akhirnya kita lihat satu tendangan Maom berhasil dimaksimalkan oleh seorang Coki. Kembali kita lihat kali ini anak-anak dari Desa Karawangi berhasil mencetak gol. Kali ini skor berubah menjadi 4-0. Kita nantikan kali ini Ciran di sektor depan melebar nampaknya Taufik. Satu kontrol nampaknya Taufik sehingga bola matu maning. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini Sudi di sektor belakang melebar nampaknya kali ini Ade Sartani, maksudnya kepada Coki. Kali ini Indra umpan pendek saja nampaknya Refli. Kemana ke di sana saudara Refli mencoba mengejar persebelas dari Pesawahan FK. Kita nantikan kali ini Indra. Satu tendangan Indra pada Krishna. Kali ini tutel umpan melebar nampaknya tertuju ada Rido, ada Ciran. Umpan Ciran, Coki. Kembali kita lihat satu pergerakan Coki, laki-laki mencatatkan namanya di papan skor. Kali ini kembali berubah skor menjadi 5-0. Pada balik itu yang nontonnya 5-0. Kita nantikan kali ini pemain dari tim Pesawahan, ada Indra di sektor tengah. Saudara Indra kirimkan bola angkat Arga. Nampaknya Maop, kali ini Maop satu pergerakan begitu tengah saudara Maop Ciran. Coki
balik gagal coki kali ini satu serangan begitu cepat nampaknya Refli offside kali ini Refli cuma mencari rekan lambangnya ada Ciran maaf kali ini coki kembali Ciran ada Fadnan kita lihat nampaknya satu pelanggaran kali ini dilakukan oleh Andeskar kepada Refli kali ini Refli di shutter sebelah kanan kemana ke di sana shoulder Refli ada Indra masih Indra mencari rekannya saudara Indra ini Prayoga masih Prayoga mencoba mendilai permainan kali ini Camon mencoba membayang-bayangi satu pergerakan nampaknya kita nantikan kita lihat nampaknya kali ini dapat dihentikan tendangan bebas kali ini tentunya bagi kesebelasan pesawahan kali ini Subi ada Krishna nampaknya satu pin panjang telah ditiupkan oleh Fajar Fa Levi sore hari ini tentunya.